Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon maaf, maaf buat semuanya, kita mulai kuliah on time. <guluh> Mahasiswanya cuma satu, keren, Bo. Tapi nanti ada banyak anak magang. Jadi, uh, kalau saya agak ajaib, jangan kaget karena ada anak magang nih bakal lewat ikutan kuliah. Uh, kita akan lanjutkan kuliah tentang big data, uh, data science. Kemarin rekamannya bisa dilihat di YouTube, kalau nggak sempat ikut kuliahnya. Jadi topiknya lebih ke arah contoh-contoh data mining, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini eksep. masuk ke orange, kemudian masuk ke example. Nah, di sini kalau nggak salah saya tuh udah sampai mana ya? Lupa. Kalau nggak salah antara hierarchical clustering atau feature ranking. Jadi udah sampai sini kalau nggak salah sih. Oke, okay. kita akan coba lanjutkan ke contoh-contoh selanjutnya cross validation, where army classification, text processing dan seterusnya. Cuman ini untuk bagian text processingnya modul yang saya install kayaknya nggak bagus. Jadi ini saya punya masalah sih sebenarnya di komputer yang ini. Oke. Okay. Jadi kita akan lanjutkan di sini. Oke, okay. uh, kalau ada pertanyaan saya monitoring chat. Silakan. Uh, eh, saya udah share screen belum? Belum share screen ini kayak ini ya. Wala, wala, wala. Coba, coba. Entah. Belum share screen. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Bapak. Iya, mana emang ada? Suruh masuk, suruh masuk, suruh masuk. Ambil kursi, duduk sini gini. Bawa laptop nggak pada? Bawa, oke. Okay. Uh... Ada kuliah apa? Ada kuliah apa aja? Basis, ya. di situ kuliahnya. Nah, duduk. Dudu, dudu eh, uh, colokan ada di belakang duduk sini tapi kadupnya sini gimana <gat> oh, ini digeser aja digeser biar enak kan pokoknya layarnya sini atau layarnya digeser juga boleh lah ini kan saya nggak butuh melihat layar ini layarnya digeser biar enak lihat ini ini tolong ditarik aja yang perlu dilihat mah layar ini <gaduh> kelihatan udah ya udah sambil beres-beres saya akan ngomong ini eh uh... jadi dengerin aja ya kalau ada pertanyaan langsung boleh nanya gitu ya kalau nggak ngerti boleh nanya apa-apa kok oke. udah pernah ikut kuliah belum sih udah pernah ikut kuliah belum belum bagus <laughs> oke okay. eh uh... Jadi kuliah ini kebetulan ada yang ikut PKL. Jadi ini saya akan nerangin agak-agak pelan-pelan. Jadi kuliah ini kira-kira buat masuk ke kuliahnya udah 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 register belum di open course. Oh, udah. Oh udah. Oke. Okay. Nah, ini buat uh, yang PKL terutama yang ya. Ini kuliahnya adalah kuliah yang ini nih, yang data engineering. Oke, okay. kuliahnya kuliah data engineering. Ini duduknya gini aja deh. Gak enak kan lihat nyamping gitu mah. Nih geser aja kursinya ngadep sini nih. Atau ininya digeser. Bebas. Nah, udah gitu aja lebih enak. Iya. udah duduk sini enak. Eh, hey. Udah ada lagi emang? Anak PKL-nya belum? Jadi kuliahnya kuliah data engineering, data engineering kira-kira cara berpikirnya gini. Kalau kita punya data banyak, banyak tadi. Gitu ya. Uh, contohnya Google Map. Google Map kan ada, ini saya kasih lihat dikit ya, ini, ini, ini buat yang kuliah data science, uh, sabar dulu bentar ya. Biar ini anak PKL yang ngerti lah, kuliah ini buat apa. Contohnya Google Maps paling gampang atau paling paling ini Google Maps yang 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 serunya gini ini saya ini mouse-nya jelek soalnya kenapa nggak bisa turun ke bawah ya ini geser ini terus oh ini dia <laughs> Oke, okay. saya kasih lihat. Pasti udah pernah pakai Google Maps kan, buat lihat jalan. Sekarang saya kasih watch, jadi gede banget deh. Oke, okay. saya zoomin dulu dikit sekali. Oke, okay. ini saya ngasih aktifin, ngasih lihat jalan yang macet sama yang jalan yang lancar. Oke, kalau hijau lancar macet, merah macet. Pertanyaannya, nah, mulai bingung kan? Nah. Dan ini beneran nih dia, dia tahu beneran dari mana. Jadi handphonenya kita lapor ke Google sebetulnya. Telepon kita lapor ke Google, posisinya dia di mana, kecepatannya berapa, dan itu banyak handphone yang lapor, udah gitu pakai programnya dia, pakai algoritmanya dia, dia ngelihat oh di, di daerah sini, di jalan yang ini, ini kebun jeruk nih, uh, handphonenya lambat semua, oh berarti jalannya macet. Di, di sini dari Serang sampai Tangerang, semua mobil kecepatannya tinggi. Jadi jalannya lancar. Dengan kayak gitu dia langsung bikin klasifikasi warnanya hijau. Beres ya? Di contoh Google Map, contoh yang lain. Saya bikin cepat aja lah, di contoh yang lain. Uh, suka shoppingnya di mana? Ya, suka beli barang di mana? Shopee. Shopee. Shopee-nya dua ya? Apa E-nya dua? Mana? E-nya dua. Oke. Okay. Iya. Tapi kira-kira sini juga boleh duduk sini sih. Nah. udah pada bikin akun di sini ya open course sudah ya belum belum ya udah ajarin ntar bikin akun di open course ya. oke okay. ini di shopee ini uh, harus login dulu sih sebenarnya cuma saya kan nggak punya akun jadi tapi kira-kira di shopee kan ada ini ada iklan nih ya ini ada iklan terus kita lihat uh, di sini kan banyak iklan juga nih nah. Nih, ada iklan-iklan kayak gini. Nih, ada iklan-iklan. Pertanyaannya, iklan tiap orang sama atau beda? Ya. ya, suka belanja, nggak tahu gimana. Coba, tiap orang iklannya sama atau beda? Beda, pertanyaannya, gimana Shopee bisa bedain iklan tiap orang? Dari mana dia tahu? si ini dikasih iklan ini, si ini dikasih iklan yang lain. Nentuin nentuinnya dari mana dia? Hah? Nggak tahu dari mana. Shopee kan nggak pegang HP-nya kita. Gimana caranya Shopee nentuin? Yang cowok dikasih iklan misalnya percowokan. Yang cewek dikasih iklan misalnya baju. Kenapa beda? Ayo nggak pernah mikir ya, nggak kepikir ya. <laughs> Ilmu ini mahal. Jadi itu, jadi semua perhatiin tadi Google memata-matain. Google mata-mata karena kita handphonenya laporan ke Google. Shopee juga sama. Dia mata-matain kita. Kita mesennya apa aja. Kita nyarinya barang apa aja. Kemudian dari barang yang dicari, apa yang kita pesen, dia bisa tahu dong. Kita sukanya apa. Dikasih iklan yang sesuai sama kita. Beres ya nah itu yang namanya data science tuh kayak gitu jadi dia akan mata-matain kita ngerjain apa aja udah gitu eh, dia akan ngasih sesuai yang kita mau hal yang sama terjadi sama Pak Jokowi sama Menteri sama semuanya sama Pak Jokowi juga sama kan wali kota Tangsel juga sama contohnya gini wali kota Tangsel dia harus bikin program supaya program buat program kerja ya supaya apa yang dia kerjakan sesuai dengan kemauan masyarakat. Nah, terus gimana cara tahunya dia masyarakat maunya apa? Dia harus mata-matain di masyarakat juga dong. Misalnya cara mata-matain, dia harus baca postingan orang-orang di media sosial. Dia harus baca komplain orang di, misalnya di medsos, ada yang komplain jalan ini bolong, jalan ini bolong. Jadi dia harus bikin program soalnya jalannya kagak bolong kan? Jadi itu caranya mata-mata semua. Jadi sama aja sih, mau Jokowi, mau Menteri, mau Wali Kota, mau Bupati, mau Shopee, mau Google, sama semua. Semua mata-mata. Ilmunya namanya data science. Orang yang masuk sini gajinya minimalnya sekitar 15 sebulan. Yang jago, gajinya sekitar 60 sebulan. Beres ya? Jadi ini ilmunya, ilmunya mahal kalau mau tahu. Cuman ilmu ini jarang diajarin di sekolah sama di kampus. Jadi kalau belajar di kampus-kampus yang lain, nggak banyak yang ngajarin ilmu seperti ini. Soalnya dosennya nggak pada ngerti. Sekolah juga, coba tanya ke gurunya. Pasti, pokoknya terima aja kan. Google kayak gitu terima aja. Shopee kayak gitu terima aja. Dia nggak tahu kenapa. Kok bisa? gitu. Harus mikir kayak gitu. harus. Tadi kan saya nanya, kok bisa? Bingung langsung. Kan? Mikirnya Oh biasa aja, padahal itu ada ilmunya itu, dan ilmunya mahal. Dan pada nyari orang-orang yang bisa kayak gitu nggak nemu, itu ya. Jadi orang yang bisa kayak ginian nggak ketemu sih. Jadi di pemkot misalnya, tangsel, di kementerian segala macam nyari orang-orang yang bisa seperti ini nggak dapet. Gitu. Jadi kalau mau belajar belajar yang ini. Cuman ini ilmunya bukan ilmu komputer sebenarnya. Ilmunya matematika. <laughs> Terus ya. Oke, sekarang software yang dipakai ini versi cepat aja nih. Software yang dipakai ini software yang gampang yang saya pakai. Kalau yang lebih serius pakainya Python. Udah pernah nyok, pakai Python belum? Belum nih. Belum pakai bahasa Python. Jadi nanti bahasanya ini yang dipakai yang beneran yang yang beneran pakai bahasanya Python. Cuman python yang kayak gini biasanya bentuknya ular. Ular piton. Mana? Nah, bentuknya ular piton gini. Tapi itu bahasa program sebenarnya ini bahasa program yang ini nih ya. Bahasa programnya bukan yang ini ya, bukan yang ular. Cuman kita nggak akan pakai python ini, kita makainya orange. Orange data mining. Ini gratis, bisa diambil di Bentar, gini ya bisa di download, bisa diambil di sini, bisa untuk Windows, bisa buat Mac, bisa buat Linux. Saya kebetulan nggak pakai Windows ya, saya makanya Linux. Karena nggak ada virus segala macam, terus kita main buat server segala macam enak. Kalau pakai Windows parah, duitnya lebih sedikit, rezekinya lebih berat kalau pakai Windows. Sayangnya gurunya nggak jadi pakai Windows ya, ya jadi rezekinya susah Windows. Sarannya pindah ke Linux rezekinya lebih lancar. Udah saya bilang gurunya aja ntar. <laughs> Paling gurunya gondok. <laughs> Oke, okay. logika berpikirnya gini, yang kalau barang di toko ya, di mall, kalau barang banyak harganya mahal murah. Murah. Kalau barangnya sedikit harganya mahal murah. Mahal. Yang bisa bindo banyak sedikit. Yang bisa Windows banyak, yang bisa Linux banyak sedikit, sedikit. Yang bisa Windows kira-kira gajinya mahal atau murah, murah. Yang bisa Linux gajinya mahal murah, mahal, sederhana. Gitu mikirnya. Kesalahan fatalnya guru-gurunya ngajarnya Windows, jadi harganya jadi murah. Gitu. Kalau bisa Linux pasti bisa Windows. Kalau bisa Windows belum tentu bisa Linux. Gitu. Beres ya. Nah sekarang kita udah jalanin nanti kalau jalanin gampang sih cuma ditulis orange saja nanti diklik jalan. Kira-kira kayak gini di orange ini saya dulu cancel. Kalau jalan pertama kali bentuknya kayak gini. Di sini ada example ada contoh. Oke okay. saya akan ngasih lihat contoh-contoh. Jadi minggu uh, kuliah yang lama sebelumnya saya udah ngasih berapa Oke okay. uh, saya saya kasih contoh yang pertama dulu ya. Ini yang udah pernah ikut kuliah saya, jadi agak ngulang nih, biarin aja lah. Ini ada beberapa contoh, ini banyak contoh-contohnya, cuma nanti saya mulai kasih contoh yang gila-gilanya di belakang. Uh, Kalau kita menganalisa data, data itu bisa berbentuknya angka, bisa tulisan, bisa gambar, bisa suara, bisa macam-macam. Ambil kursi, taruh sini. ya. Jadi uh, data itu bisa macam-macam bentuknya. Kalau masih SMA, SMA atau SMK biasanya data bentuknya angka doang. Oke, okay. misalnya paling sederhana data tuh gini. Misalnya guru punya nilai anak, nilai siswa ya. Udah gitu dia bikin rata-rata nilai. Jadi dia nanti bisa bikin ranking kan? Si ini ranking satu, ini ranking dua segala macam. Itu contoh kalau guru menganalisa data. Jadi dia ambil rata-rata nilai udah gitu dia ngeranking siswa satu kelas itu yang biasanya gitu. Cuman kalau kita udah main di internet segala macam data itu nggak harus angka bisa apa aja, oke? Okay. Jadi bisa angka, bisa kata-kata, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, bisa suara, semua data, oke? Okay. Bisa kita analisa. Dan contoh paling sederhana gini dah pernah pakai Google Translate belum? pernah sering pakai Google Translate ya. Oke, pertanyaannya, kira-kira yang yang bikin program Google Translate ngerti bahasa Indonesia? Ngerti? Ngerti bahasa Indonesia? Masih stres nggak tahu kan? Jadi saya, jadi waktu Google belum ada Google Translate bahasa Indonesia, vice presidennya Google ketemu saya di Jakarta, dia datang, dia ketemu sama teman-teman yang lain juga terus dia nanya yang lain pas nanya ke saya kira-kira apa yang dibutuhin sama Indonesia gampang deh bikinin Google Translate bahasa Indonesia jadi yang minta Google Translate bahasa Indonesia itu saya sebenarnya terus dia ngomongnya cuma gini aja ah itu mah gampang sebulan juga jadi terus dia cuma nanya ke saya kau bisa nambah nggak yang yang bikin programnya berapa orang bisa nambah berapa orang yang bikin program Google Translate bahasa Indonesia Hah? Hah? banyak yang bikin orang cuma dua orang, terus saya nanya lagi, emang tuh orang bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia? <laughs> keren lihat. Ya? jadi caranya dia cuma gini doang, ini ada tulisan bahasa Inggris, tulisan bahasa Indonesia, terus dibikin uh, statistik, kalau tulisannya gini, kira-kira terjemahnya kayak gini, dia bikin statistik, jadi dia Perhatiin kalau Google Translate terjemahin bukan kata ke kata loh. Dia nggak kata ke kata terjemahinnya dan dia eh, kalimat atau satu paragraf ke satu paragraf, satu teks ke satu teks, satu file ke satu file. Jadi dia nggak kata per kata. Itu mainnya main statistik. Jadi yang dimainin statistik sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Mungkin belum pernah belajar statistik. Ntar belajar statistik. Sayangnya orang-orang statistik nggak ngerti gituan. Gitu. Nah sekarang ini kita, saya akan ngasih lihat programnya sendiri. Ini contoh yang sederhana dulu. Ini contoh sederhana. Ini ada, ini ada, dia bisa baca file. Terus kita bisa lihat isi filenya. Oke, okay. dia baca file namanya iris.tab. Oke, okay. di sini ada data. Jadi ada data, petal length, petal width, Petal, eh, apa, sepal leng, sepal wid, petal leng, petal udah gitu ada iris. Iris tuh apa? Iris tuh bunga sih sebenarnya. Iris, iris flower. Uh, ini masalah klasifikasi sih, klasifikasi Jadi ilmu ilmu data science itu masalah klasifikasi. Jadi kalau tadi perhatiin waktu di Shopee tadi itu klasifikasi orang ini sukanya apa itu kan klasifikasi tadi Google Map klasifikasi kalau eh, banyak handphone yang jalan kecepatan sekian berarti itu lambat lagi macet itu klasifikasi gitu ya jadi ada dua kerjaan sebetulnya di makhluk di ilmu yang ini kerjanya cuma dua satu klasifikasi satu lagi dukun dukun soalnya dia bisa prediksi. Udah pernah lihat Google Map jadi dukun? Google Map jadi dukun? Udah pernah lihat belum? Bukan. Kalau macet itu, itu klasifikasi. Jadi misalnya nih handphone, handphonenya pada jalannya lambat. itu klasifikasi. Dia bukan dukun karena dia deteksi saat itu juga. Kalau dukun kan dia bisa ngelihat ke depan kan? Udah pernah lihat Google Map jadi dukun? Melihat ke depan apa yang terjadi besok? dari nih, saya kasih lihat. Oke, misalnya saya pengen jalan dari eh, Tangerang, Tangerang ke ini Tangerang ya. Ini Tangerang. Oke, ini direction ke Jakarta ya. Ini dari Tangerang ke Jakarta. Jakarta. Dia langsung ngasih tahu sebaiknya lewat bandara terus lewat Ancol sampai Jakarta gitu ya, sampai Monas. Kalau ini belum dukun. Kan ini sekarang. Sekarang kan bukan dukun kan. Kalau besok baru dukun tuh urusannya. Kan kita nggak ada yang tahu besok apa yang terjadi kan. Nah, besok tuh dukun. Bisa nggak kita bikin jadi besok? Bisa, jangan khawatir. Ini perhatiin kalimat di sini. Live now. di part F Berangkat pada, ini masih jam 8.20, hari ini kan? Itu sekarang kan? Kita bikin jadi besok nih. Ini perhatiin nih, perhatiin macetnya nih ya. Macetnya di sini kan? Ini di ini kan di daerah Ancol nih. Macet ya? Oke, okay. tolong perhatiin macetnya. Atau kalau mau yang lebih keren macetnya di sini aja deh sekalian. Saya pindahin jalur nih, lewat sini lah. Ini kan macet semua nih kan? Ini daerah apa sih nih? E, Puri. Puri macet sini udah gitu di sini daerah apa kebon jeruk ya macet jam 8.30 sekarang ya kita tahu emang macet di situ kita pindahin ke besok ya belum kejadian kan tanggal 5 ya besok jangan lupa baca apa kalau jadi dukun Bismillahirrahmanirrahim klik ini tolong perhatiin macetnya sama atau beda macetnya beda udah kejadian belum belum kan dukun itu ini besok hari Jumat. Coba kita pindahin lagi hari Sabtu. Belum kejadian kan? Dua hari lagi loh, masih lama nih. 48 jam lagi. Kita klik hari Sabtu nih, Saturday. Kita pindahin sini lagi lah biar sama. Sama nggak? Beda banget. Kita lihat hari Minggu. Pasti lancar kalau hari Minggu kan? Kalau hari Minggu nggak lancar, maka terlaluan banget. Nih, hari Minggu nih. Lancar nggak? Kan? Beda gimana coba? Nah, bingung ya, bingung kan, bingung kan, <laughs> itu, ini ilmu, makanya ilmu ini mahal, karena kita harus bisa jadi dukun, melihat ke depan, apa yang terjadi, gitu ya, sebenarnya gampang sih, nih saya kasih lihat rahasianya sedikit lah, bukan rahasia lah, ini pakai logika semua ini, ini ya, ini saya klik di sini your timeline ada your timeline jadi catatannya Google saya kemana aja oke okay. jadi dia nyatet dari tahun 2009 sampai 2023 dicatat semua saya itu kemana aja dicatat setiap orang dicatat jadi Google tahu tiap hari nih hari tadi hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 7. 7 apa itu ya? 7 April. Eh apa? Mei. Mai. Tanggal 7 Mei atau hari Minggu ke pertama uh, bulan Mei. Uh, kira-kira lalu lintas seperti apa? Selama 2009 sampai 2023 itu berapa tahun tuh? Berapa belas tahun tuh dicatat? Dari catatan itu dia prediksi kira-kira bakal seperti apa? Jadi caranya gampang banget. Dia nyatet ke belakang, udah gitu dia prediksi kira-kira seperti apa. Dan ini uh, bisa salah sih, nggak masalah. Yang namanya kan boleh salah ya. Nah ini bisa salah. Tapi yang penting di sini adalah Google nyatet semua gerakan kita selama bertahun-tahun. Dan ini gerakan, ini yang, yang bisa kan gerakannya Yono ya. Bayangin dia nyatet berapa handphone ada berapa juta di dunia. Ini lihat kali ya berapa miliar handphone di dunia tiap detik dicatat sama Google udah gitu dia bisa prediksi kira-kira bakal macet di mana itu caranya dan kesalahan fatal Republik Indonesia adalah semua catatannya bentuknya kertas nggak bisa diproses proses sama komputer jadi masalahnya itu makanya kita nggak bisa jadi dukun kita ada blok. karena yang dicatat pakai kertas biasa ya nanti ya Bayang kan? Makanya ini ibunya mahal. <laughs> Kalau mau ngelamar yang harganya mahal di ada sih apa? Full namanya. Ini contohnya. Full UNDP ada di Jakarta. UNDP adalah United Nations Development Project Program, sorry. Itu adalah lembaganya punya PBB dan dia punya lab buat menganalisa data seperti ini cuma ada empat di dunia. Satu di New York, satu di Afrika, satu di mana ya Eropa. Yang di Asia adanya di Jakarta. Puslab ini adanya di Jakarta. Oke, okay. ini orang yang ada di sini gajinya sekitar enam puluh an sebulan. 60 ini si sen, enggak 60 juta rupiah. ya, ditanya sama kakak-kakak kelas lah, 60 juta dapatnya berapa tahun? Dia sebulan 60 juta. Parah nih orang-orang ini. Jadi kalau mau jadi kalau mau harganya mahal jadi dukun sih sebenarnya. Terus ya? Oke, terus ini beres. Sekarang kita terusin yang ini. <tuh>. Uh, balik kayak Iris tadi ya. Ini tutup aja urusan ini udah tutup tutup. Jadi Iris sama aja, dia bentuknya seperti ini. Ada Iris tuh bunga, kira-kira kayak bunga kalau Indonesia namanya bunga anggrek kali ya. Ada Iris Setosa versi Color Virginica. Nah dia bisa baca datanya. Bentuk datanya seperti apa? Sebenarnya file Excel. Jadi datanya bisa file Excel sebetulnya. Jadi program ini bisa baca file Excel sebetulnya. Ini kan namanya Iris Tab. Bukan XLS ya, karena dia itu eh, formatnya dibikinnya eh, bukan file Excel, tapi antar datanya pakai tombol tab. Antar data. Ini saya coba cari ya. Loket, coba. Loket, Iris. Kalau ini nggak ada di Loket itu nggak ada di Windows. Ya? Adanya di Linux <laughs> Kalau udah yang ini kelihatan saya makanya Linux banget, bukan Windows. Loket, Iris, Tab. Ini dia. Oke, ini datanya ada di sini. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat bentuk datanya seperti apa. More. Nih, bentuk datanya cuma kayak ini doang. Ini kan kayak file Excel sebenarnya. Cuman ini bentuknya file text. Tapi kalau file Excel biasa pun dia bisa baca. Cuman dia ada kode yang di atas ini nih. Ada kode beda nih. Kalau yang di atas kan nama sepal Sepalwit, sepal Petalwit, petal sama iris itu nama kolom. Nah, ini ada dua dua baris yang rada aneh. Ini kode buat si orange-nya. Kalau c c c c itu ngasih tahu bahwa itu datanya adalah data continuous. Kontinus adalah kayak gini nih, 5,1, 4,9 itu continue ya. Nah yang ujung ini D. D itu diskrit datanya cuma ada beberapa datanya. Ini cuma ada tiga data, soalnya Iris cuma ada tiga data, dia ngasih tahu bahwa ini cuma ada diskret, cuma Aris Setosa, Iris apa, Iris apa. Perhatiin datanya di sini bentuknya teks. Yang ini teks loh. Yang ini datanya data angka ya. Kalau kita mikir kalau masih SMA SMK kan data itu angka biasanya. Yang kita rata-rata kan angka nilai nilai ulangan, nilai tes, terus kita bikin ranking itu kan masih angka. Ini enggak ini udah teks datanya. Oke. Nah di sini dia ngasih tahu kelas kelas maksudnya klasifikasi yang bisa diklasifikasi adalah yang ini. Yang ini yang ini bukan klasifikasinya nih yang empat ini. Terus ya. Iya kira-kira kayak gitu aja. Sekarang kita masuk bentuk data kira-kira kayak gitu. Karena ini kuliah nyambung, saya loncat nih sekarang. Saya masuk. Nih saya matiin lagi, so, biar keluar. Close without saving. Saya akan masuk lagi. Oops, sorry. Oke, okay. yang ini yang benar. Kita... Jadi cara jalannya cuma kayak gininya orang yang pas Nah sekarang lanjutan kuliah ya. Wah, Putri ada di sini. Putri dan yang lain, eh, maaf batin ya. Ini mahasiswanya ada di online soalnya. Yang offline ya. magang. Oke, <Nih>, kita balik lagi ke sini. Saya akan melanjutkan kuliah nih. Kalau sekarang udah melanjutkan kuliah ya. Jadi kuliah yang sebelumnya saya potong aja cepat kalau mau ngelihat bisa lihat di rekaman kuliah-kuliah saya ada banyak di sinilah bisa lihat di YouTube sih sebenarnya. Ini saya ada dua kuliah hari ini ya. Jadi pagi sampai jam 10 kuliah ini, nanti jam 10 sampai jam 12 ada kuliah tentang komputer mikroprosesor gitu ya. Jadi beda kuliah. Eh kok masuk ke YouTube sih? Eh ya benar masuk YouTube. Uh, masuk ke Ono Center jadi nanti di YouTube masuk Ono Center. Nah, klik aja Ono Center. Di sini ada uh, playlist. Khusus untuk kuliah ini adanya di uh, deep learning. Adalah istilah yang dipakai untuk data analis yang analisa data-data yang banyak banget. Jadi deep itu dalam dia analisa, dia belajar. Jadi komputer dipakai buat belajar da mempelajari data secara mendalam. Makanya namanya deep learning gitu ya, beres ya. Ini kalau domain data analis, deep learning udah istilah yang serem banget sih sebenarnya. Oke. Okay. Nah, nanti yang kuliah yang satu lagi itu lebih ke arah mikroprosesor, saya masukinnya ke eh, biasanya ke pemrograman sih. Oke. Okay. Jadi tapi ini yang lain bisa dilihat-lihat. Oke, salah satu yang rada horor misalnya ada Open BTS ini, ini ngajarin cara bikin BTS seluler sendiri. Jadi kita bisa bikin 4G sendiri, 5G sendiri, tangsel bikin sendiri. gitu ya. Jadi kita bisa bikin telkomsel sendiri. Jangan khawatir, marah. Jadi ilmu yang dari sini ilmu parah-parah semua, jangan khawatir. Ya? Oke, saya lanjutin lagi ke ini udah beres urusan makhluk ini beres. Sekarang kita balik ke sini. Oke, saya akan masuk ke sini. Bentar, ini udah diajarin belum ya? Saya lupa nih udah saya mana kemarin minggu lalu ya. Uh, ya udah saya saya ulang cepat aja. Saya akan coba cepat. Ini yang mahasiswa yang ada di online tolong kasih tahu kalau misalnya minggu lali. waktu itu saya udah pernah ngajarin. Ini soalnya gara-gara lebaran saya lupa saya udah saya mana. <laughs> kan dua minggu nggak ngajar udah gitu lu biasa yes. oke okay. ini ada prinsip komponen analisis oke okay. saya akan masuk sini saya akan cepat aja uh, kalau ini datanya kira-kira seperti ini ini data tentang jadi yang bikin orange itu bukan orang komputer jadi bukan orang ilmu komputer orang bukan orang komputer science yang bikin orange adalah orang kedokteran bingung ya kenapa kedokteran soalnya dunia kedokteran itu mereka banyak main statistik jadi dokter tuh mainnya statistik misal contoh gini saya punya obat misalnya obatnya namanya racun tikus berapa probabilitas tikus dikasih racun tikus mati kira-kira 100% nggak belum tentu 100% loh. mungkin tikus-tikus yang sampai tikus yang beratnya misalnya sampai 1 kilo mati gitu ya tapi kalau ada tikus segede anjing dikasih racun tikus mungkin nggak mati. Karena dia punya kekuatan lebih kuat. Tapi kan jarang tikus yang segede anjing kan jarang banget ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi dia mainnya main probabilitas. Jadi ada variabelnya. Misalnya harus berat sekian, terus harus punya buntut, harus punya kuping. Nah kalau ada kayak gitu tikusnya bakal mati. Kalau tikus yang gak punya buntut misalnya bisa nggak mati itu. Tapi nggak tahu ada tikus yang punya buntut nggak tahu juga kan. Jadi nanti ada variabelnya gitu ya. Nah ini contoh saya nggak tahu ini apa tapi ini uh, orang kedokteran banget. Nah dia ada gen, gain. gennya apa bentuknya teks. Ini ada variabelnya hit, dtt apa segala macam variabelnya. Dan variabelnya banyak banget. Oke. Okay. Nah tugasnya yang tugas yang ini program yang ini adalah, ini saya kasih lihat datanya ya. Ini ngambil datanya cuma file aja. Nah buat ngelihat data kita bisa kayak gini sih sebenarnya. Ini data table, saya tarik ke sini. Ini programming kayak gini ini program ya. Ini lagi programming. Kalau biasanya programming ngetik ya. Kalau ini pakai grafik, udah gitu harganya mahal lagi. Nah ini datanya kayak gini nih. Datanya kayak gini banget. Jadi ada alfa, alfa, alfa apa, ini angkanya segala macam dan ini game, gain. gini apa, nggak tahulah. Pokoknya ini klasifikasinya dia. Jadi kalau ini kayak gini, ini kayak gini. Cuman ini kan banyak banget nih. Nah, pertanyaannya, kalau saya pengen uh, ini, ini kan, ini kalau di dunia data, ini kira-kira udah pernah, di, mat, di pelajaran matematika udah diajarin kayak sumbu x y z gitu nggak tiga dimensi? Iya ya buat grafik ya. Biasanya x y z. Kalau ini bukan x y z. Alpha 0, alpha 7 ini semua tuh sumbu. Jadi bayangin kalau kita kalau di matematika kan sumbunya cuma tiga. Ya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Banyak banget kan? Stres kan ngeliatnya. Jadi titik ini, ini sumbu Y-nya nih. Gini itu sumbu Y-nya. Dan sumbu Y-nya bukan angka ya. Bayangin sumbu Y ini akan didapat kalau nilai ini kayak gini. Sumbu Y ini nilai ini kayak gini. Kan pusing kan? Bisa nggak dari banyak sumbu dijadiin tiga sumbu doang? Gitu. Jadi kita ngerubah koordinat sih sebenarnya. Koordinat dari yang banyak koordinat jadi tiga koordinat. Kira-kira kayak gitu sih cara berpikirnya. Soalnya kalau kita ngelihat data banyak pusing. Kalau komputer mungkin nggak pusing. Manusia suruh ngeliat data banyak, pusing. Jadi supaya manusia nggak pusing, dibikin, dirubah jadi datanya sedikit. Jadi caranya dia pakai yang namanya ini. PCA adalah Principal Component Analysis. Jadi analisa komponen yang paling utama. Kan ini banyak banget nih koordinatnya. Dari sekian banyak, yang penting apa sih sebenarnya? Nah ini pakai ini. Ini kita bisa melihat ini kita bisa melihat, ini beberapa komponen? Ini dua komponen. Kita mau geser, bisa nih. Tiga komponen, empat komponen. Dan ini adalah uh, efeknya dia. Oke, okay. efeknya dia. Makin ke sini, makin banyak komponen yang dipakai buat analisa, semakin bagus hasilnya. Jadi ini uh, komponen variance, uh, uh, accumulate variance itu kira-kira efek yang akan kita dapat ya. Makin kalau makin ke sini makin tinggi nih, makin presisi dia, makin mendekati satu. Kan ini kan masih 0,3, 0,4 berarti kalau ini 100% dapat ini cuma 40% dapat kalau di 0,4. Jadi kalau kita cuma pakai misalnya tiga komponen kita dapatnya 44% presisinya. Kalau kita makin banyak komponen yang kita pakai buat analisa dia presisinya makin tinggi, kira-kira kayak gitu cara berpikirnya gitu ya. Tapi buat kita kita yang pengen ngelihat secara umum dulu, kita ngapain gua ngelihat berapa puluh komponen kan? Kita lihat tiga aja, ya oke okay lah kita tahu gitu bakal salah ya. Tapi kan paling nggak kita dapat gambaran kira-kira bakal kayak gini gitu. Cuman kan kita harus nentuin komponen mana yang yang penting kalau tiga, kira-kira kayak gitu. Nah ini ini kalau ini ini tiga nih rendah susah tapi dia eh, dia ngasih tahu dan ini dia mainnya klasifikasi ya klasifikasi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat nih kalau kita lihat komponen satu sama komponen dua ini kelihatan ini salah klasifikasi ini salah klasifikasi yang lainnya udah benar urusannya. jadi akan yang salahnya kelihatan ini harusnya ikut kuliah yang awal-awal kalau di awal dia ngasih tahu proses ini ini proses klasifikasi kayak gini supaya e, pakai gambar supaya kita gampang ngertinya sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Putih Putri. Waktu saya sakit, saya pernah datang ke rumah praktek dokter dekat rumah. Mereka pas interview saya sakit apa, semua keluar dan keadaan saya dia input semua ke program komputer. Habis itu dia bilang saya sakit A tanpa dipegang fisiknya. Saya jadi skeptis dia dokter apa bukan. Masa orang sakit kok dicek fisik aslinya? <gak> ya, itu dokter ngaco sih. <gak> dokter yang benar itu dia harus ngukur sih. Nggak bisa dari omongan orang doang. Jadi kalau itu dokternya murah kali lu, Putri, datang ke dokter murahan, marah lu jadi orang. <gak> ke rumah sakit kalau dokternya serius ya tapi jadi mahal nih keputusannya biasanya disuruh ke lab kalau misalnya kita udah sakitnya sakit ya kalau masih muda gini mungkin nggak sampai ke lab ya cuma bayangin kalau orang tua kita orang tua kita yang udah tua gitu ya kalau ke lab dokternya mau mau ngambil sesuatu yang rada ekstrim gitu ya misalnya dia pengen tahu ini orang kena kanker atau enggak gitu ya pasti kan nggak mungkin ngarang dong dia ngomongnya. Nah, kayak gitu harus ke level berat. Misalnya periksa darah. Periksa darah kan banyak, banyak, macam-macam. Udah gitu, kalau lebih ekstrim lagi, diambil sampel daging kita. Di biopsi apa segala macam, udah gitu dia dilihat di lab. Periksa urin, periksa kotoran. Ada apa. Nah, itu harus kayak gitu sih. Dari situ nanti bisa dilihat. Atau saya akan ngambil ini ya, saya ambil ini, saya buang dulu ya. Saya ambil ini, ada dataset kebetulan. Uh, saya ambil dataset yang urusan. Nah, uh, ini ada, ini ada breast cancer. Breast cancer itu uh, kanker breast, itu apa sih? Payudara ya, minta maaf nih. Perempuan nih payudara ya. Uh, ini ada kanker payudara, oke. Okay nggak ada gambarnya nggak usah khawatir dan ketawa dulu lo ini cowok-cowok rese <laughs> pikirannya udah kemana-mana ini minta ditabokin emang <laughs> nah ini datanya kayak gini nih ini ada wah ini mau ngeri jangan 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 ini ada data yang lebih sederhana nih coba bentar bentar bentar, bentar, bentar. Jangan breast cancer, ada yang lebih sederhana dari itu. Ini, ini breast cancer, oh, ada beberapa breast cancer nih. Coba saya coba lihat yang ini. Oke, okay, coba lihat datanya seperti apa. Oke, okay. uh, ini waktu itu saya pernah ngasih lihat data ini di kedokteran, jadi waktu itu ada webinar kebetulan pesertanya dokter. Jadi dokter beneran nih. Saya kan bukan dokter dan saya nggak ngerti istilah yang dipakai nih. Ya. Nah udah gitu di sini ada ada tipe kan tipe kansernya ada bening benigen terus ada apa lagi di bawah ada beberapa tipe kanser nih ada benigen ada maligen ada apa lagi ada tipe kanser banyak nih ada benigen maligen ada berapa tipe kanker ya? Oh ada dua, ada dua tipe kanker. Benigen, maligen. Coba kita lihat dulu di karena kita bukan orang dokteran, gua nggak tahu juga apa tuh kanker benign is abnormal uh, tapi tidak berbahaya. Oke, okay. kalau maligen, eh, bentuknya kayak gini lah kira-kira. Oke okay, ya balik. Oh, nih kalau kan kayak gini, kalau Maligen udah udah mulai pecah dia. Oke, yang satu lagi Maligen nih. Tumor ganas tuh ya, Maligen tuh ganas tuh. Oh ya udah sama nih ya. Jadi yang benigen itu kanker tapi belum parah, yang ini pecah. Oke, ini masih belum apa-apa, ini pecah nih. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Okay. Nah, datanya kira-kira kayak gini nih. Datanya kayak gini nih. Ada thickness tuh ke thickness tuh apa sih? Kedalaman apa sih? Thickness tuh eh kelam nah, harus cuman bahasa Inggris semua nih ya. Thickness itu ya eh... ketebalan ya. Ketebalan kelam tuh apa nggak tahu. Ini besarnya sel. Terus ada segala macam nih ya. Ini ada parameter-parameter ini. Oke. Okay. Nah, dari parameter ini, jadi kita bisa lihat kayak gitu. Nah, kita bisa, eh, atau ini, saya akan ambil data itu lagi. Cuman, saya akan ngambil yang jangan pakai yang PCA pakainya. Ini, saya ganti ini ya, ganti softwarenya pakai, tetap pakai example. Untuk example, saya harus matiin dulu si orange Canvas, Saya nyalain lagi supaya dapat example lagi. Ini cuma biar dapat example-nya doang. Ini example, oke. Okay. Saya nggak akan pakai PCA, soalnya PCA nanti kalau di PCA, dia akan eh, apa sih namanya? Dia akan mapping yang banyak parameter itu ke parameter lain. Nah kalau yang ini fitur ranking dia akan ngeranking. Jadi dari sekian banyak parameter, parameter mana yang paling paling uh, ya paling berefek kira-kira ya. -kira -kira. Jadi saya akan pakai fitur ranking. cuman ini filenya saya ganti nih. Ini kan brown selected, saya ganti. Oh, sorry 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 salah. Uh, datanya saya ganti sama data set. Jadi ini saya ganti, ini saya buang, remove. Oke, okay. ini datasetnya adalah breast cancer Wisconsin yang tadi. Coba kita cek dulu, bener nggak? Ini programnya cuma gini doang loh. Mainnya main klik 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 doang ya. Ini ini programming beneran programming kayak gitu. Parah ya. Nah kita lihat, ini yang tadi ya udah ada dua jenis kanker, ada yang kanker ganas, kanker ganas. Ini parameternya segini banyak. Oke, okay. dan kita belum tahu parameter apa yang akan menentukan kanker ini ganas atau tidak ganas, gitu ya. Nah, sekarang kita, uh, oke, okay. kita coba lihat lagi data setnya. Ini saya pengen lihat ada yang data yang kosong apa enggak nih sih sebenarnya. Kayaknya datanya ada semua nih ada isinya. Ini ada angkanya semua di semua semua baris ada angka ya. Nah, di sini ada input. Input tuh fungsinya kalau ada yang kosong dia akan isi datanya. Jadi isinya bisa dia rata-rata, dia ambil bisa kayak gitulah caranya. Tapi nggak boleh ada data yang kosong, oke? Okay. Tapi supaya aman kita masukin ke input juga input. Jadi kalau ada data-data kosong dia isi. Nah kemudian dia kita ranking nih. Nah dari ranking ini langsung kelihatan yang hit uh, yang apa? yang langsung apa bikin kacau itu ada ada dua terutama eh uh, size sama shape shape itu bentuk kalau size itu besar, besarnya sel. Oke, okay. jadi akan menentukan kanker itu ganas atau enggak ternyata besarnya sel sama bentuk sel. Kalau yang lain itu enggak enggak terlalu yang du, terutama tiga ini tiga besar ini yang ya yang mentuin. Oke. Okay. Nah, terus kita dari situ kita bisa lihat. Nih. Misalnya kita ambil dua ini aja ya, dua besar aja ya. Ini dua ini. Jadi cara ngambilnya cuma gini doang nih. Ini pakai mouse. Saya pencet kontrol, saya klik, saya ambil, saya ambil. Kalau mau banyak tinggal klik, klik, klik. Gitu ya. Kalau nggak mau dipambil, kalau ini nggak jadi, saya klik, ini saya ambil dua. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masukin sini. Kita lihat nah ini efeknya nih. Kelihatan di sini yang benigen di sebelah sini, yang maligen kelihatan ada di atas dan kita bisa lihat itu bisa misah langsung kelihatan. Nah, ini klasifikasi jadi gampang. Dari dua parameter tadi, besarnya sel sama bentuknya sel, kita bisa tahu ini kanker ganas atau bukan ganas ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita salah milih. Ini kan pilihan yang ini. Kita bikin salah nih sekarang. Mitos sama ini. Oke. Ini nggak ada urus. Ini saya buang nih. Dua ini saya buang nih ya. Kita pilih yang dua yang bawah nih. Kalau kita lihat di sini, dia nentuinnya nggak bagus nih sebenarnya. Yang bagus yang atas ini. Nah, sekarang kita lihat lagi ke situ nih berantakan kita bakal kesulitan buat nentuin ini kanker ganas atau nggak ganas kelihatan susah di sini Terus ya seru kan ini masalah klasifikasi jadi parameter bisa banyak banget nanti kita harus nentuin dari sekian banyak parameter mana yang akan bikin gampang buat proses klasifikasi tadi teknik ini dipakai buat nentuin virus covid sama aja jadi ini kan virus baru. Virus baru. Virus itu dilihat pakai apa? Pernah kebayang nggak virus COVID dilihatnya pakai apa? Lu bisa ngeliat virus kan nggak? Bisa. Pakai mikroskop. Nah, so. coba bayangin. Ini kita lihat pakai mikroskop. Kecil banget kan? Dan tercampur macam-macam kan? Ada reak lah. Ada segala macam masuk kan? dia bedain ini reak, ini flu, ini covid, dia bisa bedain. Caranya kayak gitu. Dia klasifikasi gitu. Oh ini flu. Oh ini baru nih. Belum ada nih. Kayaknya ini virus covid. Udah ketemu virusnya, mulai dia bikin antivirusnya kan. Supaya udah pada di ini belum. Udah di apa sih namanya? Di booster itu, divaksin. Oh, Udah. Karena itu bikin antivirusnya kan? Nah, dia cari dulu, kemudian dibikin antinya, dicolokin dulu pada. Kalau <laughs> situ kan terima jadi doang, lu nggak tahu oh, bahwa ada proses harus nyari dulu, kan harus dicari dulu kayak gitu. Ini contohnya kalau kita salah milih, kejadiannya kayak gini nih. Beres ya. Jadi yang kita pakai di sini adalah ranking kebetulan. Jadi dari ranking ini bisa belajar banyak sih sebenarnya. Sorry, sorry, sorry. Ini beres ya. Nah, kita juga, kalau mau ranking yang bagus, juga bisa sampai tiga. Tapi ini, kalau tiga jadi susah dilihat di gambarnya. Tapi kita coba tiga ya. Ini kita coba lihat tiga aja. Tiga, coba lihat di sini. Efeknya gimana? Kita cuma bisa ngeliatin dua, x sama, x sama y. Soalnya, z-nya satu lagi nggak bisa. Kalau tiga jadi tiga dimensi. Nah, ini jadi tuh susah ini. karena ada tiga susah. Coba 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 bentar, bentar. Kita kepaksa dua-dua nih. Ini kita bikin salah pilih ya. Dua yang ini ya. Dua yang inilah. Dua yang agak bawah ya. Bisa nggak dia klasifikasi dari dua yang bawah? Kalau dua yang atas bagus tadi ya. Kita lihat bagus nggak hasilnya. Masih bagus, masih bisa. Jadi cara belajar tuh kayak gini kira-kira. Jadi -kira. saya Parameter banyak terus kita klasifikasi. Nah, ini contoh yang ya, harus diingat ya. Contoh yang paling gampang lihatnya adalah iklan di Shopee. Nah, cuman kalau, kalau ini kan angka tadi ya. Kalau iklan di Shopee adalah klik-klikannya kita, oke, okay. dan kita main klasifikasi dari tulisan sebenarnya. Ini yang, yang online, Putri dan teman-temannya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis. Oke, kita lanjut. Ini saya matiin. Ini udah kebayang. Ini yang saya kasih lihat adalah uh, apa tadi ranking ya. Uh, coba kalau pakai PCI dia agak susah nih. Jadi nggak. Kalau ini kalau ini kelihatan namanya soalnya. Kalau di makanya saya ngambil ranking soalnya di sini ada namanya nih. Nama sumbunya apa? Nama variabelnya apa? Ini kan cell size, cell shape, Uh, ada semua namanya. Kalau pakai PC, uh, PCA tadi, Principal Component Analysis, hilang dia namanya. Iya lah. Oke, saya jalanin lagi. Oh ya, cuma ngasih tahu aja ya. Mungkin nggak tahu. Ini Orange. Ada banyak software-software lain yang kayak Orange, tapi berbayar, pakai duit. Kayak Microsoft kan, pakai duit. Uh, kalau ini gratis, oke. Okay. Jadi, ada banyak software kayak gini, tapi pakai duit. Uh, kalau mau cari, softwarenya cari di sini. Data science uh, software gitu, coba cari ya. Uh, ada yang pakai ranking. Nih ada 11 tool data science for data analis. Kebanyakan software buat data science itu bayar. Yang orange jarang, yang gratis kayak orange jarang banget. Oke, okay. jadi nanti kalau kerja ini ada Google Data Studio dia suka ngasih gratis, icip-icip doang. Tapi kalau kita serius kita harus langganan ke Google Data Studio-nya. Tableau dipakai juga di kampus, anak-anak pada pakai Tableau juga. Cuman Tableau benernya bayar. Gitu ya. Jadi sebagian besar bayar sih. Ada Apache Superset, ada ini ini apalagi Microsoft Power BI. Uh, Power BI itu BI adalah bisnis intelijen. Intelijen kan mata-mata bisnis bisnis. Contoh bisnis intelijen adalah Shopee. Shopee kan bisnis. Kita melakukan mata-mata di Shopee supaya dia bisa tahu kira-kira uh, pelanggan Shopee sukanya apa. Itu namanya bisnis intelijen. Oke, okay. ini pakai duit. Jadi, semuanya hampir pakai duit. Semua ini, Python gratis, R gratis, Azure, machine learning, bayar, uh, hadoop gratis. Ini gratis, cuman nggak gampang pakai ini. Saya udah pakai komputer saya jebol langsung. Soalnya itu buat di server, soalnya oke okay. deh. Kira-kira kayak gitu, ntar bisa baca-baca. Oke, okay. uh, cuman yang enak semuanya akan bentuknya pakai diketik programnya yang diketik nyambung 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 program oke sekarang saya akan coba contoh yang tadi juga cuman kita akan pakai PCA yang PCA tadi ya supaya ngasih lihat bedanya oke ini datanya saya akan coba data yang ini masih brown selected saya ganti ini perhatiin saya gantinya beda loh. Ini kalau ini file, yang ini dataset. Bedanya apa? Kalau file bentuk berbentuk file di komputer, kalau dataset itu contoh data yang udah disiapin sama si Orange buat belajar. Jadi waktu kita mainan kayak gini ada data-data yang disiapin kalau kita pengen belajar. Nah kalau kalau di internet buat belajar bisa nyari di sini kegel. Ini yang legend, yang legend tuh kegel. Kegel adalah tempat naruh data-data. Kalau kita pengen belajar uh, data science, gini oke. Okay. Jadi, biasanya kalau kita kayak hacker lah. Kalau hacker, kalau belajar harus coba nyerang server macam macam kan. Nah, dia udah punya data macam-macam, kita bisa belajarin. Kalau data kayak gini, nanti kita bisa analisa apa, data kayak gimana, analisa data. Pemerintah Republik Indonesia berusaha bikin kayak gini, tapi nggak bagus. Nggak setuju dulu, nggak bagus ya. Dulunya agak bagus. Dulunya yang megangnya orangnya saya kenal. Sekarang dipindahin ke Bapenas. Namanya data.go.id. Nggak bagus. Soalnya orangnya nggak punya apa ya. Jadi ini kayak gini ginian kan kalau udah sampai level ini kan udah kayak seni gitu. Ya. Nah kebetulan orangnya lebih ke birokrasi, jadi akhirnya nggak bagus data. Jadi pemerintah uh, Indonesia juga bikin uh, data.go.id supaya kita bisa ambil data dan bisa analisa data. Pengennya, cita-citanya harusnya data yang ada di pemerintah Indonesia dilepasin kayak gitu supaya rakyat Indonesia bisa menganalisis data terus bisa kasih masukan ke Pak Jokowi, menteri segala macam. Cuman yang naruh datanya nggak bagus, jadi datanya nggak terlalu enak loh. Ini kalau saya klik sembarangan aja nih ya, datanya ngambilnya nggak enak nih. Misalnya kayak gini, ini indeks kepuasan masyarakat terhadap kecamatan Moro. Saya klik sini ya, part file kadang-kadang nggak -kadang bisa diambil cuman ada ada icip-icip kayak gitu ya nggak bisa diambil gitu loh nyebelin banget tuh terus mana coba diklik nggak keluar apa-apa udah -apa. resek minta ditabok oh udah keluar nih oke klik gini ya download ya nah, kita coba lihat nih Oke, eh, mana nih dia ya? Nih, coba kita lihat. Uh, biasanya yang dia kasih adalah kesimpulannya. Ini kita ambil. Nih. Terus datanya cuma kayak gini doang. 5 56,46. Variabelnya apa? Enggak ada kan? Mampus loh. Jadi si pemerintah itu dia ngasih data kesimpulannya doang, nggak ada data. Kalau tadi kan ada ininya kan, ada datanya. Udah gitu kita bisa oprek oprek -up datanya, terus kita bisa ngambil kesimpulan ya. Ini dia kasih kesimpulannya, nah, terus kita mau ngapain coba? Nggak bisa kan? Nah kebanyakan datanya kayak gini yang dikasih sama di data.go.id. Jadi kita pusing ke kepala. Dan saya udah protes. Dan ini jangan kuat itu. Ini kuliahnya direkam dan saya taruh ya tetap aja kagak didengerin. Pemerintah lu tuh parah tuh. Dan saya udah ketemu orangnya lagi. Tetap aja denger. Aduh, rese. Dasar. Parah. Jadi kondisi kayak gini sih. Jadi kalau udah kayak gini susah. Jadi dia udah, pokoknya kesimpulan kayak gini. gitu kan Jadi nggak bisa apa-apa kita. Kalau dia ngasih data mentahnya, misal, contoh data mentah kayak gini. Contoh data mentah gini. Uh, ini Pemerintah, abang, kecamatan Moro, gitu ya. Kecamatan Moro itu, misalnya ada ada seribu kakak kepala keluarga. E, pekerjaannya apa? Tingkat pendidikannya apa? Penghasilannya kayak gimana? Anaknya kayak gimana? Rumahnya kayak gimana? Ada toiletnya nggak di rumahnya? Misalnya, dia pakai sabun nggak? E, makannya apa? Apakah makan nasi? Apa makan mie doang? Gitu ya? Ada data seperti itu. Nanti kan kita bisa melakukan fasilitasi kita bandingin kecamatan Moro sama kecamatan di Tangsel. Bedanya apa? Kan bisa kita bandingin kalau kita punya data seperti itu. Terlalu kalau udah langsung indeks 86, nggak bisa bandingin apa-apa. Langsung diem aja. Jadi ada masalah kayak gitu. Kalau yang ini, Kegel itu dia ngasih data. Kegel dia ngasih data seperti yang ini. Nah ini Kegel ini, dia ngasih data seperti yang tadi. Jadi datanya banyak. Oke. Jangan khawatir, ilmu ini juga berlaku untuk jaringan. Ini jurusan apa sih, Pak RPL. Uh, ini banget jurusannya. Ini programnya kayak gini bentuknya nih. Ini programnya nih. Program benernya kayak gini. Bahasa Python sih kalau mau tahu. Nah, kalau pengen belajar bener program, kalau ini tadi kan programming yang yang lucu-lucu ya. Kalau belajar programming benernya, di, tetap di kuliah itu juga, tapi turun ke bawah sini. Ini di sini ada R, ini ada Python, bahasa programmingnya udah dipakai. Cuman saya masih nggak berani ngasih yang ini, soalnya takut pada muntah-muntah. Jadi ini ada uh, RPL ini pakai bahasa apa? Uh, Dia pakai bahasa apa? HTML, Hah? CSS, oh itu web semua itu mah. Java, Java belum, Iya yeah, Java aja nggak belum ya, nggak kepake di sini. <laughs> COD mah cash on delivery itu mah buat pesan barang. <laughs> Hah? Oh, krut. Krut itu mah, uh, apa sih namanya, metoda. Ini ada pertanyaan dari Putri. Orang yang megang data BPS dulu kemana, Pak? Naik jabatan atau pindah? Uh, bukan BPS, yang data.go.id ya, Put. Eh, dia dosen sih, teman saya. Dia jadi dosen. <laughs> Ini jadi tadi data yang tadi data.go.id awalnya dipegang sama kantor staf presiden KSP. Jadi presiden kan butuh analisa data buat program dia ke depan seperti apa. Dan di bawahnya presiden ada yang namanya Kantor Staf Presiden (KSP). Nah KSP itu dipegang sama orang-orang jago-jago biasanya. Orangnya pintar-pintar sih yang di KSP itu. Salah satunya teman saya itu. Nah dia itu S3-nya di Inggris, bidangnya kayak ginian. Dia yang megang itu makanya datanya bagus pindahlah ke Bapenas. Kalau tahu Bapenas nggak nggak tahu ya. Bapenas itu kayak badan perencanaan pembangunan. Jadi pembangunan kan ada yang ngerencanain arahnya pembangunan seperti apa. Cuman kebanyakan itu yang dalam situ adalah birokrat, bukan tukang ngoprek. Saya kan tukang oprek. Tukang oprek di situ masuk. Jadi akhirnya ya pokoknya seadanya data. Ya udah keluarnya kayak gitu doang, man. pusing dah. Gak bisa dipakai itu data kayak gitu. Karena dia bukan yang analisa data. Kalau orang yang analisa data, selalu dia pengen data mentah. Dia nggak mau hasil akhir. Kalau orang analisa selalu, selalu kayak gitu. Saya pasti akan minta, gue nggak peduli lu indeksnya berapa, gue nggak peduli. Gue pengen data mentahnya seperti apa. Pasti kayak gitu. Jadi ada masalahnya gitu. Jadi waktu dulu, waktu di KSP, kan harusnya urusan perencanaan pembangunan dipegang Bapenas. Penas. Makanya dipegang ke Penas, sudah gitu orang-orang yang ada di kantor setelah Presiden dibubarin Kira-kira gitu. Oh ceritanya. Ini jawab pertanyaan Putri ya. Oke, okay. jadi kalau yang benernya nanti kalau mau belajar bener Python, cuman untuk kuliah ini saya nggak masukin sampai Python. Oke, okay. kita lanjutin lagi. Uh, saya kasih lihat kalau saya tidak pakai ranking, saya makanya PCA. Oke, okay. kalau pakai ranking kita bisa lihat nama variabelnya dari kelihatan. Nah ini saya akan ganti, ini saya buang, remove. Ini data setnya yang saya pakai adalah breast cancer lagi sama. Oke. Okay. Nah, sekarang data setnya saya taruh di sini. Ini yang saya kirim datanya ke sini. Oke. Okay. Nah, di PCA ini saya ambil dua komponen yang paling besarnya aja. Oke. Okay. Nah, di sini Nah, perhatiin nama variabelnya hilang. Jadi PC1 sama PC2. Aslinya kalau kita lihat di sini aslinya nama variabelnya kayak gini nih kan ada cell size, cell shape, ada namanya kan. Sekarang jadi eh, jadi PC1, PC2. Itu jeleknya PCA. PCA ngerubah koordinat sih sebenarnya. Jadi dia berusaha supaya semua koordinat yang ada tetap diambil, tapi kita kehilangan eh, variabel benarnya apa. Kalau ranking itu kita masih dapat nama variabelnya, cuman kita kehilangan presisinya sih sebenarnya. Kalau PCA berusaha tetap presisi, kalau yang satu lagi berusaha mempertahankan itu. Tapi ini kita bisa dapat ininya sih tetap. Nih. Ini ada kesalahan klasifikasi di bawah sini. Cuman yang ininya rada benar nih. Tapi bisa kita lihat ini salah klasifikasi dari bawah ini. Terus okay, ya. Oke, okay. uh, kita lanjut lagi. Ini saya tutup ya. Saya akan uh, ganti eksempel lagi. Ini sampai kapan sih pada magangnya? Juni. Saya cuma hari Kamis ya. Jadi Kamis ikut kuliah. Ya, terus kalau bisa sih gini, kalau bisa kerjain ujiannya tuh. Di sini tuh ada ujiannya, jangan khawatir. Ini di kuliah ini ada ada nya nih sebenarnya. Gampang kok. Ini kan ada, ada sorry. Ini ada puis ya. Udah udah daftar ke sini semua, udah udah. Open course ITS tes ACD belum? Oke, udah. Tolong yang belum, yang udah ajarin yang belum ya, supaya daftar. Nanti tolong masuk yang data engineering. Kalau yang kuliah mahasiswa saya namanya bukan data engineering, soalnya namanya big data. Enggak, cuma beda satu modul doang. Bedanya cuma di sini doang. Ada ada ini doang, ada satu modul big data doang. Sisanya sama. Ya, cuma beda di sini. Ini kan kuliahnya namanya big data soal data analisis. Kalau data engineering, bawahnya semua data engineering. Kalau big data ada modul yang ini doang ada satu modul ini doang. Big data itu apa? Jadi cuma beda satu modul doang. Beres ya. Jadi tolong dikerjain nanti kuis-kuisnya. Eh, quiz Kalau bisa dapat nilai 90, langsung dapat sertifikat gratis. Nanti bisa ngasih lihat ke gurunya. Pak Guru, saya waktu magang dapat sertifikat gratis. Kalau berani mati, itu banyak kuliah di situ. Udah lihat kan kuliahnya banyak kan? Udah kelihatan loh. Banyak ya kerjain aja semua kuis-kuisnya. Quiz Itu kalau kalau berhasil dia dapat nilai 90 dapat sertifikat gratis. Itu. Terus kalau nanti ini kelas berapa? 11. Nanti selama liburan kerjain lagi. Nanti kelas 12 misalnya, ini kan udah punya sertifikat nih kuliah-kuliah ini. Kelas 12 nanti daftar jadi mahasiswa di TTS misalnya ya. Kan kita udah punya sertifikat, udah selesai kuliah data engineering, kuliah ini, kuliah ini, kuliah ini daftar jadi masih ITTS, bilang kita, Pak, waktu saya magang, saya selesai kuliah ini, 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 ini. Oke, ya udah, waktu daftar, oh udah pernah kerjain kuliah ini, ya udah nggak usah ikut kuliah lagi, kuliah yang lain aja yang kerjain. Jadi kuliahnya udah, udah, udah sebagian udah beres. Jadi bisa lebih cepat kuliahnya. Gitu. Enak kan? Ini magang jadi ikut kuliah kan? Keren nggak usah bayar SPP. <laughs> Nih kayak gini Putri biasanya suka protes biasanya. <laughs> oke, okay. uh, kita oke okay, masuk sini lagi udah saya jalanin lagi si programnya. Saya masuk example. Nih saya kecilin dulu biar enak ngelihat. Oke, okay. tadi PC udah ya kita masuk ke sini hierarchical clustering. ini program lain lagi. jadi yang namanya program data analisis, data science, Google apa segala macam programnya cuma kayak ini gitu doang nih. ini saya, ini bisa saya buang. Nih. ini saya buang, remove. oke. Okay. ini saya buang, remove. jadi programnya ini bisa dibuang nggak? Alah. Jadi yang kata-kata nggak usah dilihat saya geser aja ya biar nggak usah kelihatan kata-katanya. Jangan lihat kata-katanya. Eits, salam mencet. Ini program bisa digeser-geser. Ini program ini digeser gitu, enak-enak aja ya. Jadi kalau kita perhatiin yang namanya program buat nganalisa data, yang pertama adalah baca data. File itu kan baca data ya. Kemudian dianalisa, kemudian visualisasi, dibikin gambar supaya orang gampang ngeliatnya. Cuma gitu aja programnya selalu tiga. Baca data, analisa, visualisasi. Cuma gitu doang. Terus ya. Cuma nanti kalau dilihat benerin itu ada coding if dan segala dalamnya ini Python sih bahasa yang dipakai bukan bahasa HTML atau CSS bukan ini Python. Karena kalau HTML kan buat bikin web ya. Kalau ini bukan web ini buat ngitung. Ngitung rata-rata kita makanya Python. Gitu. Oke, okay. uh, di kita HTML nggak terlalu diajarin, karena itu mah udah relatif gampang lah, itu kan cuma buat nampilin aja web. Gitu, Beres ya. Web udah nggak terlalu sih soalnya. <tik> yang duitnya kenceng di sini soalnya duitnya kenceng banget web harganya murah banyak ini soalnya udah banyak framework kan ya udah gampang banget bikin web kan ya udah yang ini duitnya kenceng tapi nggak apa-apa lah itu mah buat inilah iseng-iseng ya jadi nanti kalau ke depan mikir aja mau yang mana kalau boleh saran sih masuk yang ini di dunia tapi harus matematika harus kuat ya matematika harus kuat jadi belajar matematik matematik yang benar nah yang ini fungsinya adalah eh, dia kalau 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 yang tadi itu kan kita gini ya misalnya tadi iris bunga tadi ya kan dia ngasih tahu ada empat variabel ya petal, eh, sepal, panjang, lebar eh, atau saya kasih lihat lagi iris lah oh ini mah yang brown selected kita ganti ya iris. Aris itu ada empat variabelnya, sepal length, length itu panjang, sepal width itu lebar, petal length itu panjang, petal width itu lebar. Kemudian ada klasifikasi. Oke, okay. Aris itu kayak gitu tuh. Bentar, coba kalau kita lihat, Aris. Udah lah. Ini mah. Tapi ini sih ada rekamannya bakal diupload ke YouTube sih nggak apa-apa. Oke, kita akan. ini uh... Ini 15 menit terakhir sih. Oh tadi pemari sendiri zoomnya. Oh Allah. Oke, okay. kita coba cross validation. Cross validation itu apa? Jadi ini, misalnya gini, ini yang tadi ya, kita punya data bunga iris, iris sepal, petal, language segala macam. Pertanyaannya, ini ada algoritma nih, algoritma yang kita bisa pakai buat klasifikasi. Ada banyak algoritma ada di sini, sistem Model ini, algoritmanya segini: banyak, sih, sebenarnya yang bisa kita pakai. Dari sekian banyak algoritma, algoritma mana yang paling presisi kalau kita melakukan klasifikasi? Jadi, kalau kita melakukan klasifikasi, kita butuh. Kalau kita kerjain yang namanya data analisis, urusannya kan perdukunan. Dukun itu harus sepresisi, mungkin. Jadi, kan cuaca lah, kira-kira besok hujan, hujannya jam berapa? Ya? Sore jam berapa? Misalnya kalau Google Map besok macet. Macetnya di mana jam berapa? Pusing kan? Jadi harus sepresisi itu kalau kita melakukan perdukunan. Oke. Okay. Nah, ini sama. Gimana caranya nge ngecek algoritma mana yang presisi? Jadi kalau dari data seperti ini, data yang tadi, cara ngecek presisi adalah kita pakai yang namanya test score. Ini ada beberapa algoritma, ada logistic regression, random forest, ada SVM kita saya, saya ini random forest juga saya akan masukin tree, misalnya saya masukin apalagi naive bias saya bisa nambah-nambahin lah kayak gini mah. Jadi saya bisa nambahin algoritma-algoritma gitu ya. Nah, di si test score kita bisa ngelihat nanti. Ini kelihatan nih. E, nilai paling bagus makin presisi itu nilainya 100%. Yang ini kan 95,3, 97,4. Ini dia pakai 0, ya. Karena nilai tertingginya satu dia. Nah, ya ini 0,93. Jadi yang paling presisi adalah tree, yang kedua adalah paling tinggi random forest malah salah. Gitu ya. Iya, eh hey, logistic regression paling tinggi. Paling bawah malah paling tinggi gitu. Nah, jadi cara ngeceknya pakai ini. Nah, kemudian di sini kita bisa ini ada yang namanya confusion matrix confusion confused dalam bahasa Indonesia itu pusing bingung kita bisa ngelihat matriks bingung matriks bingung itu maksudnya gini ini kan ada tiga jenis bunga iris iris setosa versi color virginica ini antara iris benar sama iris yang diprediksi kan dia urusannya prediksi ya nah di sini ada algoritmanya nih di logistik regression, dia akan salah dua. Di sini ada salah tiga. Di sini yang benernya adalah yang tengah ini, menurut yang benernya setosa, menurut prediksi dia setosa. Uh, benernya versi color yang sini, versi color. Okay. Cuman dia akan ada salah tiga biji yang versi color ternyata jadi Virginica. Harusnya versi color, tapi disangkanya Virginica. Di sini ada. Uh, harusnya Virginica di versi color. Ada dua yang salah. Ini algoritmanya logistik regression dia salah 5. 5 titik salah. Ya. Totalnya kan 50 50 50 eh salah. Totalnya 150 ya. Total 150 dia akan salah 5 dari 150. Kalau pakai logistik regression. Kalau kita pindahin ke random forest ada salah 6. SVM salah 8. Kalau ketri, dia salah 7. Naif bias, salahnya banyak. Jadi masing-masing algoritma, salahnya macam-macam. Dari situ kita nentuin, kalau kita melakukan perdukunan, kita pakai algoritma yang mana. Itu. Terus ya. Ngerti ya. Nanti kalau belajar, ini jujur, ini kuliah yang ini algoritma-algoritma ini adanya di semester 3, <laughs> ini kan masih kelas 10 ya, eh 11. Eh, masih lama. Tapi udah asal tahu aja bahwa ada dunia seperti ini. Itu aja sih. Jadi sekarang nggak usah mikir algoritma apa, nggak penting sih. Yang penting bahwa tujuannya harus uh, presisi. Karena kita tujuan hidupnya jadi dukun. Cuma bedanya dukun ini sama dukun yang biasa, yang ini nggak pakai dupa kalau yang ini pakai dupa kan yang itu nyembahnya setan kalau ini data <laughs> Beres ya? Nah, dari sini nah, kita bisa ngelihat juga hmm. data table bisa dilihat. Oh, kalau, kalau mau ngelihat gini bisa gini. Mana data table-nya? Nih. Bisa gini juga ya. Yang salah mana sih? Ini yang benar. Ini yang salah nih. Jadi yang naif bias katanya Virginica ini versi color ini uh, datanya seperti apa bisa kita lihat di sini kita bisa analisa sih sebenarnya datanya kayak gini. Jadi cara analisanya gitu aja. Jadi ini semua bisa diklik-klik doang bisa saling lihat. Terus ya ini urusannya apa sih tadi? Uh, Nggak <tik> apa-apa kalau mau difoto juga nggak masalah. <tik> Oke, kita balik lagi. Sekarang masuk contoh lagi yang lain. Oke. Ini urusannya, eh alah, 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 alah. alah, alah. Kita tadi udah misalnya ini udah ya, kita masuk ke text processing. Text processing ini udah ngolah teks. Jadi processing kan ngolah teks tulisan. Oke. Bisa nggak kita ngolah tulisan? Kita urusannya ngobok-ngobok tulisan cerita ini. cuman ini nggak jalan nih kayaknya. Saya punya masalah nih kayaknya. Uh, tulisan biasanya kita sebutnya corpus biasanya disebut korpus sebetulnya cuma file Excel isinya tulisan cuman disebutnya korpus itu istilah orang-orang data kayak gitulah tulisan isinya korpus oke okay. <tuh> di sini ada judul ada abstrak ada ada isi konten oke okay. nama filenya Grim Tales Selected coba Grim Tales Selected coba bentuk filenya dalamnya apa coba pengen, pengen tahu aja sih Locate, dream, pel Oke okay. ini saya atau gini aja ya. Saya ambil dari sini klik kanan copy more. Oke. Okay. iya adalah bentuknya kayak gini sih sebenarnya. Ini bentuknya file teks biasa. Cuma nanti di sini ada tulisannya eh, kelasnya apa? Kelasnya sebetulnya yang ini. Oke, yang ini sisanya adalah tulisannya dia. Oke, jadi di sini ada topiknya apa? Topiknya adalah tentang magic. Jadi ini 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 jadi ada cerita cerita anak-anak dikumpulin sama dia, oke? Okay. Uh, kalau ceritanya kayak gini, ini adalah tentang magic tales of magic, oke? Okay. Di sini ada title a tale about who boy who Ran to fear. Nah, di sini ada ceritanya sebenarnya ini konten, kemudian ada numerik uh, apa, klasifikasinya apa segala macam. Cuman yang penting di sini adalah yang ini nih, kelas kelasnya adalah magic kemudian ada judul, ada konten. Gitu ya. Jadi tujuan hidup dari kerjaan kita, kalau tulisan ini ini cerita tentang magic. Oke, coba kita lihat lagi tail lagi. Coba kita cari lagi ya. Saya lagi nyari nih sebenarnya. Ada tail lagi kagak? Susah ya nyarinya. Ah, ini dia. Ini ada animal tales. Soalnya tulisannya panjang banget bacanya susah banget ya. Tapi saya tahu sih ada animal text, tales. Jadi kalau ini kan cerita anak-anak semua. Anak-anak kan -anak ada yang cerita tentang magic, magic tuh misalnya apa ya putri salju itu kan magic. Kalau animal tales tuh Donald Duck itu ten, animal kan. Jadi kalau ada cerita kayak gini kita tahu itu animal. Kalau cerita kayak gini kita tahu magic gitu ya. Coba saya cari lagi bisa nemu nggak saya? Nih Tales of Magic, cerita tentang Snow White. Pernah tahu Snow White nggak? Lu anak-anaknya anak, -anak ada pernah tahu? Oh tahu. Tahu? Oh tahu, oke. Okay. <laughs> ini cowok? Nggak tahu. Parah nih cowok-cowok ini emang. Tahu nggak Snow White? Nggak tahu. <laughs> Jadi yang suka cerita-cerita gitu cewek biasanya. Ini cerita cewek soalnya. Snow White, tadi ada coba saya cari lagi ya ini ada animal tales lagi jadi bentuknya kayak gitu nah sekarang tugasnya adalah kalau ada cerita ini ini cerita tentang apa gitu apakah itu tentang magic atau tentang binatang tentang apa gitu nah, jadi fungsinya seperti itu sih sebenarnya nah caranya adalah kalau ini dia melihat file itu semua ya dia belum melakukan klasifikasi dia cuma melihat file itu semua, terus dia proses teksnya. Jadi kalau waktu kita menganalisa teks, biasanya kata-kata penghubung itu nggak penting. Yang di, ke, dari itu kan nggak penting. Dan itu kata itu akan banyak banget di dalam satu file. Jadi kita buang nih sebenarnya. Filtering stop words. Jadi fungsinya ini, proses pre-proses teks adalah ngebuang yang di, ke, dari, dan buang semua. Kemudian, kita pengen ini mudah-mudahan jalan nih, tapi ini kayaknya bakal nge nih. Oh, jalan, eh, eh jalan berhasil, eh, goblok. Ini jangan dibikin muter-muter lurusin aja lah ya. Nah, kata yang sering ada di dalam jadi waktu kita menganalisa satu teks, oke, okay. kata-kata yang sering muncul dalam teks itu apa aja, nah, kita bisa lihat. Ternyata dalam tulisan yang sering terjadi adalah kata-katanya adalah "set" king. Ini kan cerita anak-anak ya. Jadi ada raja, ada berkata, ada datang, pergi, little one. One two, seseorang. Bahasa Inggris ya. Jadi kata yang sering muncul di anak-anak adalah kayak gini ya. Oke, okay, beres ya. Sekarang kita, ini programnya tetap sama, kita rubah nih. Ini korpusnya saya buang. Remove. Korpus viewernya saya remove aja. Saya ganti korpusnya, text mining, saya ganti sama Wikipedia. Oke, okay. dia bisa ngambil data dari Wikipedia. Oke, okay. saya ganti dari Wikipedia, saya ganti pakai Wikipedia bahasa Indonesia misalnya. Wikipedia kan banyak bahasanya ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia segala macam. Kita Wikipedia Indonesia. Kita cari apa? Jokowi misalnya. Jokowi. Oke, okay. search di Wikipedia Bahasa Indonesia dengan kata kunci Jokowi. Keluarnya apa? Gitu ya. Belum tahu kan? Saya juga nggak tahu keluar apa. Nggak tahu dah. Dia ngambil 10 tulisan. Jangan 10 lah, kita banyakin aja lah. 25 tulisan. Oh. Cuma dapat 10. Coba ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita ngambil 25 tulisan yang ada kata Jokowi. -nya. Nanti kita bisa lihat Jokowi itu makhluk apa. Kurang ajar ya. Pasti ntar Pak Jokowi denger Wono kurang ajar. Dia dapat 25 tulisan. Dah. Saya tutup. Cuman di sini bahasanya bukan bahasa Inggris kan. Kita pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa, enggak, enggak bagus, bahasa Indonesia, cuman Indonesia nggak bagus. Instafor bahasa Indonesia-nya nggak bagus, biarin aja. Sekarang, oh, dia lagi proses ngambil dari Wikipedia-nya. Oke, okay. udah selesai diambil, kelihatan waktu tadi muter-muter lagi ngambil. Oke, okay. sekarang saya masukin ke sini. Oke, okay. kirim. Sekarang kita lihat ketahuan Jokowi adalah presiden Indonesia partai. partainya nggak tahu apaan, ada Widodo ada suara ada Prabowo jadi kita tahu kata-kata apa yang sekitar Jokowi itu jadi itu cara analisa uh, jadi gini cara berpikirnya kalau misalnya kita masukin kata Tangerang Selatan aja di Tangerang Selatan yang penting apa sih kalau dia penting pasti sering diulang-ulang kata tadi Nah ini intinya, intinya dia dia adalah ngitung jumlah kata Jokowi ada berapa. Jumlah kata Presiden ada berapa Indonesia. Ini ada jumlahnya nih. Jadi yang dikerjain sebenarnya belum. Kalau kata itu sering muncul, berarti kata itu penting. Nah, kemudian supaya kita sebagai manusia nggak usah ngelihat kata-kata yang seperti, eh, angka yang seperti ini, males kan ngelihatnya Dibikin kalau sering muncul, hurufnya digedein. Kalau jarang muncul, ini dikecilin. Uh, udah gitu doang. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa Jokowi itu adalah presiden Indonesia. Partai apa nggak tahu lah. Partainya nggak tahu apa. Ada KPU, jadi urusannya sama pemilu kan, KPU. Ada 2012 itu apa sih, nggak tahu dia. 2012 apa? Oh jadi gubernur kayaknya, gubernur DKI nih. 2014 dia jadi presiden. Jadi tahun pentingnya 2014 dia jadi presiden nanti tahun penting lagi 2024 turun jadi presiden soalnya tahun depan habis <laughs> <laughs> terus Surakarta karena dia dari Solo gitu ya ini ketahuan dari sini gitu dia gubernur pernah jadi gubernur kan kabinet nah, udah calon coba kita ganti ya sekarang coba masukin kata yang lain apa sebut Hah? Hah? Tangerang Selatan, Tangerang, Tangerang aja ya. Nggak usah Selatan dulu ya, Tangerang doang. Tangerang doang, gua juga tahu dah. Coba Tangerang. Apa yang terjadi dengan Tangerang? Bisa lucu-lucu kayak gini. Ini yang dipakai sama eh ini tahun depan kan kampanye ya. Jadi si calon-calon itu akan analisa seperti ini. Jadi ya. akan masukin namanya dia di googling, cari semua teks-teksnya. Text Kalau dia yang suruh baca kan capek. Suruh komputernya baca. Yang penting apa yang terjadi. Ini udah keambil semua. Ini lagi loading nih. Lagi loading. Lagi loading. Lagi masih muter. Lagi download ini semua. Kata Tanggerangnya lagi download semuanya sampai selesai muterannya, nanti kita baru bisa lihat word nya kalau udah selesai. Nah, udah selesai. Coba kita lihat Tangerang itu apa. Kota, Banten, Kabupaten, Wilayah, Indonesia, Kecamatan. Ada terminal Jakarta kecil, Jakarta Selatan, karena dekat sama Jakarta Selatan ya. Ada terminal apa, kagak tahu. <laughs> apa -apa? Uh, ada jadi di Tangerang itu kata kecamatan itu penting, tapi kecamatan apa nggak tahu. Kata kecamatan itu penting di Tangerang. Jadi uh, entitas yang namanya kecamatan itu penting, itu aja. Jadi kita belum tahu kecamatan apa sebenarnya. Sebenarnya ada satu lagi yang yang bisa kita analisa, namanya ini sebetulnya uh, network. Ini dari corpus jadi network sebenarnya bisa diginiin sih sebenarnya. Cuman ini suka crash nih yang ini eh, uh, caranya gimana ya supaya bisa jalan benar harus di back of words ini back of words oke oke okay. okay. sekarang kita jadi networks kemudian kita coba lihat network sini ini pakai doa nih, mudah-mudahan bisa nih. Oke, coba kita lihat. Wuh, crash kan hancur. Suka crash dia. Ah uh, susah, crash, 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 crash. Ya udah. Maksudnya kalau 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 berhasil nih tadi berhasil dia bisa ngelihat kata kecamatan berhubungan dengan kata apa. Misalnya kecamatan ini kecamatan apa aja sih? Kecamatan hah? Cipondo. Jadi kecamatan apa yang penting? Di kecamatan itu berhubungan sama kata apa lagi? Nah, itu fungsinya buat melihat ngasih lihat hubungan antar kata. Gitu. Dari itu lebih seru lagi. Kalau itu kan cuma kata yang sering muncul yang tadi. Kalau ini hubungan apa? Antar kata kalau ini network. Gitu. Berarti ya jadi analisa ini perhatiin, ini analisa udah bukan angka loh ini. Analisa udah kata-kata. Yang ini harganya mahal. Kalau mau tahu. Ini dicari banget nih besok. 2024 banyak yang nyari yang ini. Seru. Itu. Oke, kita tutup dulu. Kita harus ganti kuliah. Ini saya stop recording. Oke. Ini saya zoomnya. Oke, okay, yang ada di sini saya minggu depan. Mudah-mudahan nggak crash kayak tadi. Saya leave me.